waktu saya Isra Mi'raj di sidin Nabi Muhammad SAW, arak menseriuk sidin Nabi serupa malaikat tepi dengan ima, tepian ima. Tahu barang ima itu? Ima ni ada ima. Tepian ima siu si Allah Ta'ala. Bila itu? Siu. Tahu barang siu? Seribu. Tepian ima seribu si Allah Ta'ala. Sakit ima ni kita tepian rambut ima seribu sidin Allah Ta'ala. Moga ketua desida Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai malaikat dan desida Nabi apa tugas sampai Allah Taala pi'am ima seribu setiap sekali ima tepi rambut ima siu. Maka jawab malaikat saya ditugaskan oleh Allah untuk menghitung air hujan yang turun dari langit. Ibu, ibu. Ibu. Tenang mau baik polo. Tepiaan ima siu si Allah Ta'ala setiap satu tangannya mempunyai rambut ima seri. Apa tugas? Ternyata malaikat ini ditugaskan untuk menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Air hujan saat turun ke bumi ini bapak ibu dia mereka elek awal tepiaan sampai jeluh di awal. Tawam kerja air hujan saat turun baru ibu? Satri ini sepandang di tahun mereka ini. Anggap mereka dengan orang. Bentar. Memalaikat niki para jemaah semai nak lulik rambut iman. Karena ia tugas mereka jumlah pira titik air hujan saat turun tiba bumi ini. Maka ketua Nabi wahai malaikat, kalau hujan engkau bisa hitung bagaimana dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Tahu mereka yang bintang di langit, tahu dunia mereka. Tahu kalau pasir di bawah dunia, tahu ada kalau itu. Selamat datang. Saya ucapkan kepada Al-Mukarram alasan silahkan naik. Tahu mereka yang jumlah pasir di bumi, tahu. Beketua Nabi bingung Rasulullah SAW. Menunasan bahasa Nabi, apa sadim tahu mereka? Amun bintang tahu mereka jumlah air hujan yang turun ke bumi bisa engkau hitung. Mengapa sadim tahu mereka? Maka menjawab malaikat niki yang tidak bisa saya hitung adalah bagaimana besarnya pahala orang yang berselawat kepadamu satu kali wahai Muhammad. Ada yang nonde emak? Ada yang ton? Aneto, enggak anda tahu reka ngiki pahala dengan baca selawat. Baru selawat, malah dua macam selawat di ibu. Arah selawat Nabi, arah selawat kepek. Abi kurang nanti selawat kepek yang kena kan? Mau ibasa? Mau apa sih pihak sebenarnya nuna tan guru yang suki lalu ada yang pasang. Sani kenaan sani bangunan sani kita nui deman jari kan? Mape simpia ni ku seminggu kawen ni ibu hutang kan, hutang kan. Dulu tak kenal kan ini. Peselawat kepeng kan. Mungkin yang tunas belum kensami berhutang ke tuku ke. Mau pilih hutang bahasa 10 ping. Mesti panik hutang aku. Oh sila makin yang belum kensami sambil kita membaca salawat yang belum kensami nggih sila sarang-sarang tapi aran bersedekah menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren Majelis Taklim niki mun semen sabaru niki ja ya, teman tahu mun di mana datang kan di mana ini dek perang lalu sudah saya datang kan wiwah kejanji di mana aja kerana pemangkin sila tiang belum sami pire ja selawat nggih selawat sambil selawat selawat kepe kenang mangkin tiang belum sami sambil kita berselawat tiang belum sami bersedekah berimpak untuk pembangunan Majelis Taklim ya Nabi salam.